Sebagai informasi dan pertandingan tersesuai antara SMA Negeri 1 Tambusa Utara yang akan berhadapan dengan Gaharu FC dari Pasir Panggarain FC. Sementara sama-sama kita saksikan pemain kedua kesebelasan sudah berada kembali di tengah lapangan permainan pada sore hari ini untuk menuntaskan pertandingan di babak kedua ini. Tentunya apakah mungkin Bama FC mampu menahan skor di sementara sehingga mampu melenggang ke partai selanjutnya, ataukah Bristol United akan bangkit ke pertandingan di babak kedua ini? Sama-sama kita saksikan di sana. Para pemain masih menunggu tentunya instruksi dari wasit pertandingan pada sore hari ini. Jalan. Dan kembali tentunya kami dari jajaran panitia penyelenggara sepak bola Saja Tepat Satu Rantai Pasir mengucapkan selamat datang kepada Bapak Kepala Desa Kampung Utara Bapak Ismar Antoni SLI, dan juga selamat datang kepada Bapak Ketua BPD Desa Kampung Utara Bapak Sariman Siregar, dan juga tentunya selamat datang kepada Datuk Penusuh Pulitung Dalam Datuk Tengku Alwijen AJT dan bapak-bapak tokoh masyarakat perangkat desa yang bergabung bersama kami. Selamat menyaksikan pertandingan pada sore hari ini, dan tentunya selamat menyaksikan pertandingan di babak kedua antara Bama FC berhadapan dengan Bristol United. Kita saksikan semua serangan yang dicoba. Hampir saja tadi tembakan dari kaki seorang Van de Gil tampaknya masih berada tipis di sebelah kanan tiang gawang Bristol United. Bola masih berhasil ditepis sehingga sebuah tendangan penjuru sekarang untuk Bama FC. Dayat lakukan sudah. Berbahaya terjadi kembali. Kita saksikan tembakan pembentuk kembali lebar. Kita saksikan lagi penampilan gemilang untuk penjaga gawang Bristol United. Seorang Irfan dapat menepis bola keluar lapangan permainan sehingga kembali sebuah tendangan penjuru. Kita saksikan untuk Bama FC. Abang kembali angkat kurang menjadi sempurna. Ada Andre, bola ribut tadi namun tampaknya masih begitu lemah. Terbaca begitu baik Bristol United coba membangun serangan menguasai bola secara di sisi tengah. Kita saksikan baik tadi namun lagi-lagi terbaca tampaknya Bama FC membangun serangan. Ada Rita melebar kembali. Van de Gil tampaknya menjalankan. Van de Gil masih banyak bertinggal sebuah begitu baik. Ketika sama Jayat turun ke tengah. Ada Andre yang tinggi. Berbahaya kita saksikan Andre. Andre bola mendapat lagi ke depan. Buang saja kembali keluar lapangan permainan. Sehingga kembali untuk menunggu. Tepuk tangan. Kita saksikan angkat kembali. Masih coba dihadir keluar lapangan permainan. Lemparan ke dalam sekarang. Bristol United, Rio Kevin lakukan sudah. Masih mencoba menguasai bola. Para pemain dari Bristol United, Rio Kevin sekarang kapten di sebelasan membentur kaki seorang Van de Gil. Rio Kevin kembali kirim ke tengah. Malah salah komunikasi. Ada Van de Gil, ada Jayat kembali di sisi tengah. Andre sekarang mencoba menguasai bola. Andre sayang sekali terbaca Rio Kevin tadi ke belakang. Rio baik lebar ke sisi sebelah kiri, kiri sudah terkembali. Mencoba melalui serangan sekarang di sisi pertahanan sebelah kanan. Para pemain dari Bama FC. Berbahaya kita saksikan di sana. Ada Peri. Kembali lagi kita saksikan. Sebuah pelanggaran tampaknya sudah terjadi tadi kepada penjaga gawang Timenius. Bristol United seorang Irfan tampaknya Timenius. Thank you.
Rezeki. Ambil sini saja. Minum bang, haus. Sini. Dari Crystal United keluar nomor punggung 15 Sofia, masuk nomor punggung 10 Mansa. Seterusnya bergantian pemain dari Fama FC, keluar nomor punggung 87 Julindra, masuk nomor punggung 30 Fikri. Saksikan di sana membangun serangan para pemain Crystal United, namun lagi-lagi dapat direbut pada pemain Parma FC. Lebar jauh posisi sebelah kanan pandai kita yang dituju, namun lagi-lagi tidak dapat dijangkau seorang pandai dan parang ke dalam Rio Mepin masih Rio Mepin giring ke tengah. Ada di sana kembali seorang Fikri berbahaya dengan Satyam Jayat, umpan terobosan baik dari Anak Peri. Kita saksikan sudah menjadi sebuah gol nampaknya. Bola sudah melewati garis nampaknya dan sebuah gol sudah terjadi. Kita saksikan unggul 2-0 sekarang Fama FC atas Crystal United. Kali lakukan sudah para pemain Crystal United mencoba para serangan, namun tampaknya bola langsung saja mengarah kepada penjaga gawang Fama FC Henry S. Masih begitu mudah dapat dibaca, angkat kembali jauh ke depan. Kita saksikan bila begitu cermat di halaman dan lakukan dari satu akan dari Crystal United, angkat jauh ke depan Fikri, coba dikejar kembali, ada Peri di sana, sayang sekali terlepas dari Peri. Halo kembali Hari, jauh tadi ke depan, masih mencoba kembali serangan kembali tentunya para pemain Crystal United. Lepas sekali sampai bisa menguasai bola, baik kita saksikan. Oh cantik sekali Surya, oh terlambat Surya tadi. Rie Bepin sekarang, Rie Bepin, kita saksikan masih kembali mencoba bangun serangan terpaksa ke lapangan. Sekarang Pak Maisi berbahaya di sana, ada Jaya, kita saksikan lepas terlambat jauh ke depan. Bola! Gol! Gol! Kita saksikan begitu cantik tadi gol dari seorang pandegir yang merupakan salah satu pemain keturunan dari negara Belanda. Nampaknya nama pandegir terlalu dikaitkan nama dengan nama pemain-pemain timnas dari negeri Belanda, negeri kincir angin. Lebar bentar skor 3-0 sekarang Fama FC memimpin atas Crystal United. Kembali Rio Tepin sekarang mencoba menguasai bola di jangkau pertahanan sendiri dari Crystal United, melebar ke sisi sebelah kanan, ada di sana Hari. Umpan daerah kembali kita saksikan, lagi-lagi terputus tadi serangan, sebuah pelanggaran kembali terjadi. Baik saja lakukan sudah Fama FC kembali mencoba umpan serangan, namun terbaca Crystal United sekarang melakukan serangan kembali di sektor pertahanan dari Fama FC. Umpan serobosan ataukah semua tembakan kali tidak begitu jelas sehingga bola mengarah kepada penjaga gawang Henry. Andre yang di sisi tengah coba terlebih kembali, ini tidak begitu selamat, angkat kembali jauh ke depan. Masih ada Surya di sana untuk Crystal United. Surya, baik sekali pergerakan dari seorang Surya, bekerja sama kembali. Namun lagi-lagi terputus dari serangan yang dibangun para pemain dari Crystal United. Sebuah tendangan bebas lakukan sudah, namun lagi-lagi disapu Rio Petro Captain di sebelah sana untuk terobos. Kita berikan baik sekali kita sendiri. Sampai
Lesaklah sebuah gol seorang Santos. Ringkas gol sekarang 1-3 masih. Unggulan untuk Pak FC. Begitu baik dari Pak Ramos yang menyelesaikan soal Rio berdekat penyelesaian. Dapat dikonfirmasi menjadi sebuah gol. Ada sampai kali di lini serang dari Crystal United. Kembali dicoba menguasai bola dan membangun serangan para pemain Kama FC. Bertukar di pasar sekarang Crystal United bisa mencoba bangun serangan. Sayang sekali tidak terarah. Ada Andre sekarang masih mencoba menguasai bola. Kirim ke tengah ke Bali. Jayat lebar ke Bali. Masih terbaca begitu baik tempat kembali sebelahkan Crystal ini berbahaya daya bukan terobosan. Kita saksikan offside tampaknya. Offside. Buah penangan bebas kembali dari penjaga gawang Crystal United. Masih dapat tadi ada Andre. Kembali kita saksikan Prama mencoba baru serangan. Ada Andre di sana. Umpan daerah lakukan coba berbahaya kita saksikan. Jadi bukan merupakan sebuah gol tadi. Masih gol. Sebuah penangan pun juru tangannya kembali untuk sebelasan Prama FC. Ini pasti gol. 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 Daya kapan mengambil tendangan penjuru ini untuk Prama FC tidak begitu sempurna tadi. Masih dapat dihadap dari sebelakan Crystal United. Jadi kita saksikan masih terjadi perutan Andre. Baik sekali. Ada di sana Rifa terjadi kembali tampaknya jatuh pertahanan dari. Kita saksikan mengarah kepada penjaga gawang Irfan tadi. Langkah sudah ada jauh ke depan. Dapat diantisipasi begitu baik Rio Kempai dan sering menguasai bola. Kapten kesebelasan terlepas tadi. Rio Kempai sekarang kirim ke depan kembali. Baik tadi Andre mencoba menguasai bola. Andre lagi-lagi Andre mencoba kembali serangan sekarang. Tiga pemain Crystal United menuntut tadi bola. Serangan kali sekarang kita saksikan di sana. Crystal United kita saksikan. Dapat dilepas terobosan kembali. Namun kali ini terbaca begitu baik tadi. Dari sentuhan dari Crystal United. Bama sekarang Andre kembali mencoba menguasai bola. Andre Crystal sekarang bagus serangan berbahaya di atas ini. Andi lagi membentur tadi rekan sendiri Rio Lepae kirim ke depan. Ini berbahaya di atas ini. Offset tampaknya salah satu pemain.